Honda Mesa dah tamatkan produksi untuk Honda Jazz yang mana dia dilancarkan pada tahun 2003 dan ditamatkan produksi pada tahun ini, tahun 2021. 18 tahun saja dalam pasaran. Okey, ni kita cerita dalam pasaran Malaysia yang mana untuk Honda Jazz dalam pasaran Malaysia telah ditamatkan produksi pada tahun ini. Tapi di pasaran global, Honda Jazz masih ada untuk generasi keempat di beberapa buah negara. Okey, video kali ni ada sahabat saya request buat cerita tentang asal usul Honda Jazz dan juga generasi-generasi Honda Jazz. Sahabat saya ni dia SA Honda, tapi dia tanya saya pula pasal Honda Jazz. Okey, tak apa. Jom kita layan. Honda Jazz ni mula diperkenalkan pada tahun 2001, yang mana di Jepun menggunakan nama Honda Fit, tetapi untuk pasaran global menggunakan nama Honda Jazz. Dibina daripada platform global Honda Small Car yang sama dengan platform Honda City GD, iaitu Honda City generasi yang keempat, yang mana kalau korang nak tahu, Honda Jazz dengan Honda City ni macam adik-beradik. Honda City generasi pertama pun pernah menggunakan nama Honda Jazz di beberapa buah negara. Okey, untuk Honda Jazz generasi pertama yang dipanggil Honda Jazz GD, diperkenalkan di Jepun pada tahun 2001 dan mula dipasarkan di pasaran Malaysia pada tahun 2003. Untuk batch pertama Honda Jazz GD datang dengan fully import daripada Jepun, yang hanya datang dengan enjin 1.3 liter IDSI. Dan kemudian pada tahun 2004, Honda Jazz GD dipasang oleh Honda Asia Pacific di Thailand, dan Honda Malaysia import dengan dua spesifikasi enjin, iaitu enjin 1.5 liter IDSI dan juga enjin 1.5 liter iVTEC. Enjin 1.5 liter IDSI menghasilkan 88 PS dan 131 Nm torque, dan enjin 1.5 liter iVTEC menghasilkan 110 PS dan 143 Nm torque. Dan masa mula masuk dalam pasaran Malaysia ni, Honda Jazz generasi pertama tu dijual pada harga RM100,000, RM100,000 ke atas. Kemudian pada tahun 2006 muncul Honda Jazz facelift yang datang dengan pembaharuan gearbox CVT 7 speed. Masa zaman ni memang famous sangat kereta hatchback. Boleh tengok masa zaman ni Honda Jazz, Suzuki Swift, Prodom IV, semuanya bersaing lah antara satu sama lain. Kiranya kalau geng-geng kayangan ni, dia mesti akan pakai Honda Jazz. Nani? Seterusnya, Honda Jazz generasi yang kedua yang dipanggil Honda Jazz GE. Yang ini muncul pada tahun 2007 dan masuk dalam pasaran Malaysia pada tahun 2008. Masa masuk dalam pasaran, Honda Jazz GE ni, Honda Jazz generasi kedua ni adalah yang paling mahal pernah dijual oleh Honda Malaysia, yang datang dengan dua varian dan dijual pada harga RM104,000 dan juga RM109,000. Kemudian datang dengan enjin baru, enjin L15A 1.5 liter iVTEC yang menghasilkan 120 PS dan 145 Nm torque dengan 5-speed auto. Untuk pasaran Malaysia, Honda Jazz semua auto je, tak ada model manual. Kemudian muncul facelift dalam bentuk CKD unit, diperkenalkan pada penghujung tahun 2011 dan dijual harga lebih murah daripada model CBU unit, murah RM10,000 daripada model CBU unit. Harga dijual daripada RM90,000 hingga ke RM100,000. Dan untuk model facelift ni juga muncul Honda Jazz versi hybrid yang datang dengan enjin hybrid IMA 1.3 liter yang menghasilkan 88 PS dan 141 Nm torque. Untuk model Jazz GE generasi kedua ni dalam pasaran global hanya hingga tahun 2013 saja. Tapi dalam pasaran Malaysia hingga ke pertengahan tahun 2014, yang mana pada tahun 2014 Honda Jazz GE ni dijual pada harga RM74,000 saja. Honda Jazz generasi ketiga yang dipanggil Honda Jazz GK diperkenalkan dalam pasaran global di Jepun pada tahun 2013 dan masuk dalam pasaran Malaysia pada penghujung tahun 2014. Untuk model Jazz GK ni adalah fully CKD unit made in Melaka,
yang dijual pada harga RM70,000 hingga ke RM90,000 Malaysia. Datang dengan enjin yang sama dengan Honda Jazz generasi yang kedua, iaitu enjin 1.5 liter iVTEC yang menghasilkan 120 PS dan 145 Nm torque. Tetapi ada pembaruan pada gearbox CVT yang mana sebelum ni 5-speed auto, tapi untuk model Jazz GK datang dengan transmisi gearbox CVT. Kemudian pada tahun 2017 muncul Honda Jazz GK versi facelift dan juga versi hybrid. Honda Jazz GK ni terkenal dengan Magic Seat ataupun Ultra Seat. Untuk seat belakang dia boleh datang dengan 4 mode. Multi-purpose untuk long mode, utility mode, refresh mode dan juga tall mode. Dan kemudian pada tahun 2021 bulan Oktober, Honda Jazz telah mengumumkan untuk menamatkan produksi Honda Jazz. Dan tamatlah riwayat Honda Jazz di pasaran Asia kecuali Singapura. Kalau dalam pasaran Jepun, Honda Jazz GK dah tamat produksi pada tahun 2020 lagi, yang mana dalam pasaran Jepun tahun 2020 telah diperkenalkan Honda Jazz generasi yang keempat, iaitu dipanggil Honda Jazz GR. Tetapi Honda Jazz GR ni hanya untuk pasaran Jepun, pasaran Eropah, pasaran China dan juga pasaran Singapura saja. Untuk negara ASEAN, kemudian India, Amerika Selatan juga Afrika Selatan, kita akan dapat Honda City Hatchback sebagai pengganti kepada Honda Jazz GR. Setelah 18 tahun, tamatlah riwayat Honda Jazz dalam Malaysia ni. Tapi mana tahu akan datang untuk Honda Jazz generasi kelima, Honda Malaysia nak bawa masuk balik untuk model Honda Jazz, kita pun tak tahu. Sekian saja daripada saya untuk video kali ini. Diharap bermanfaat kepada semua. Dan kepada yang baru saja terjumpa channel ni dan berminat dengan review-review kereta dan juga info yang ada dalam pasaran automotif Malaysia, boleh tekan butang subscribe di bawah. Okey, saya Joe Bashir, info automotif anda. Assalamualaikum. Ciao.